Oke, sekarang kita akan belajar tentang install aplikasi pada komputer. Tujuannya yaitu menjelaskan jenis dan software aplikasi, menentukan jenis software aplikasi yang akan diinstal, dan memberikan langkah-langkah melakukan instalasi. Alat dan bahannya yaitu komputer, aplikasi WinRAR, dan USB drive yang berisikan tentang softwarenya. Oke, lanjut saja, yaitu kita mengekstrak file menggunakan WinRAR. Lalu kita buka folder ekstrakannya dan jalankan aplikasinya. Kita klik I save dan next. Klik I do not dan klik next. Kita pilih aplikasi apa saja, kalau sudah kita klikkan install now. Kalau sudah selesai, jangan dulu dibuka, kita close dulu. Lalu kita buka folder crack dan copy semuanya ke folder instalasi. Selesai, aplikasi siap digunakan.